Kenapa? Di mana? Malunya di mana? Malunya di mana? Yoke, ya. Gini ya. Nah, elu pertamanya elu itu enggak dipilih sama Philip. Elu enggak dipilih sama Philip, lu diusir suruh keluar. Lu ketok kamar gue, lu marah-marah. Gua bilang, "Yoke, garis aja, itu tamunya dia. Lu ngapain marah?" Gua bilang. "Dah, lu ngobrol sama gua. Yoke, gua udah mau tidur, Yoke." Gua bilang. Terus lu bilang, pesan minum apa ya? Pesan minum apa ya? Lu bilang habis itu kan. Gua udah biasa begini, lu bilang. Yaudahlah, Yoke. Habis itu si Selin nelfon, "Yoke, lu di mana? Kamar Anggi. Bawa Anggi masuk." Nah, lu langsung lompat dari tempat tidur. "Ayo," kata gitu, "kita ke kamar. Seribu-seribu ya, Mak." Gua bilang, "Yoke, lu duluan aja, gua mau dandan." Dah, gua dandan masih lama. Habis itu, lu gitu ke kamar gua. "Anggi, lu di mana? Mana barangnya?" "Sabar, Yoke, gua masih dandan," gua bilang. Terus lu masuk gua ke sana. Nah, lu enggak disentuh, Yoke. Lu enggak disentuh, ingat enggak gua disuruh datang duduk. Benar. Di meja. Oh. Setelah itu cerita. Nah, lu yang bilang kita homeless ke Gadun itu. Nah, emang lu udah habis tuh. Emang lu punya rumah. Emang lu punya rumah, Gi. Emang lu punya rumah, Gi. Ingat enggak? Enggak, Kak. Ingat enggak? Lu yang jelek-jelekin Alengka. Ingat enggak? Lu yang jelek-jelekin Alengka. Lu yang jelekin Alengka, ingat enggak? Lu itu jelekin Alengka. Apa? Gua bilang. Ingat enggak? Gua bilang apa tentang Alengka coba? Gua bilang apa tentang Alengka? Lu dari mulut elu. Gua ngomong apa tentang dari Alengka coba gua tanya. Pacarnya setelah dapat duit 14.000 dia pulang habis-habisin duit, terus lu bilang lu booking kamar for season, habis itu Alengka pergi bersama emang pacarnya ngabisin duit. Bener. Dan ada orang ngirim blackmail ke Mr. Philip. Ingat enggak lu? Itu blackmail dari mulutnya nah, si Sally sama si enggak, itu. Dari elu, dari mulut elu. Enggak ada, lu enggak bisa ngomong gitu, Gi. Gua di sini. Kalau misalnya dia di hari Yoke, di hari kedua gua Mr. Philip. Di hari kedua gua Mr. Philip, gua ketemu Mr. Philip face to face, ingat enggak? Gua ketemu Mr. Philip face to face di Hotel Westin, ingat enggak? Dia nanyain, "Siapa yang ngirim blackmail?" "Ada dua orang ngirim blackmail ke saya," kata gitu. "Neror saya minta uang 30.000. Dua orang, ingat ya. Gua face to face sama Mr. Philip. Sally disuruh keluar. Sally disuruh keluar dari kamar, kau tahu. Hari pertama, kita nah, cuma ketemu si Philip ya, sekali. Hari pertama Mr. Philip marah-marah. Lu sibuk nanyain kartu. Mana? Yang kita bertiga, kan? Philip marah mau pulang. Philip mau pulang. Siapa yang nganterin pulang? Siapa yang nganterin pulang? Sibuk nanyain kartu. Mr. Philip. Siapa yang nganterin pulang? Mr. Philip. Apa yang nganterin pulang, sayang? Ini bego. Malu. Kalau misalnya dia enggak mau, kalau Philip enggak suka sama gua, enggak mungkin dia telepon gue sampai sekarang, sayang. Bukan, Yoke. Lu enggak ingat, dia gak suka sama lu, karena lu tahu pin telepon dia. Semua foto ID dia, lu foto-fotoin di handphone lu. Ingat gak, Mr. Philip marah-marah. Lu malah sibuk nanya, mana kartunya buat shopping, mana kartu buat shopping. Gua marah kan, Yoke, lu gak punya sopan santun dan etika. Orang marah, lu malah sibuk nanyain kartu. Gua bilang, dia lagi udah gak marah, dia bilang mau belanja dia aja kartunya di situ. Dia mau pulang, ingat gak? Terus terakhir gua masuk kabar gua. Dia bilang mau belanja aja. Enggak ada, Yoke, enggak ada. Pertama dia marah, lu sibuk nanyain kartu. Mana kartunya? Yoke, lu enggak punya sopan santun dan etika. Orang marah lu sibuk nanyain kartu. Balikin kartunya gua bilang. Tapi lu belanjain. Mister Philip, mau saya anterin pulang. Enggak. Terus nawarin diri, akhirnya lu anterin. Ingat enggak? Terus gua balik ke kamar, lu tinggalin gua. Ingat enggak? Lu jam 10 pagi ketok kamar gua. Ngapain lu bangun pagi-pagi, gue bilang. Emang mau shopping? Enggak, ngapain shopping lah, siang-siang? Gue ke mall, mall buka jam 12, jam 10 udah datang. Lu gila, datang ke mall jam 10. Nah, emang Yoke, yang mau belanja kan di Sally, bukan lu. Gue punya LP, gue punya Hermes, gue udah keliling Eropa. Sorry ya, lu yang kesibukan belanja. Gue kayak kerja. Lu gak kerja gak? Malu lah. Malu, Yoke, malu. Apa yang mau dimaluin? Malu lah. Lu gak dia shopping, Yoke. Hah? Yang kerja gua, malu lu. Terus, malu lah. Lu cerita semua bohong. Gua yang tahu kejadian ini kita bertiga. Masukin Alengka berempat, biar orang enggak ngomong sembarangan. Alengka tahu cerita semuanya dari awal. Udah, berempat dong, muncul. Lu ingat gak zaman lu di Jimmy Choo, lu bilang, gua dikasih Mr. Philip. Gak ada sepatu itu lu yang masuk ke toko itu sendiri. Ingat dong, ada si Mr. Philipnya di situ. Gua di pinggir. Ada Jimmy. Itu gua lagi live. Gue bilang, guys, gua lagi belanja. Itu ada live-nya di situ.
Udah. Sekarang gini deh. Iya. Lu ada masalah apa sama gua, Anggi? Enggak usah ngomong, enggak usah bawa-bawa yang lain deh. Lu ada masalah apa sama gue? Apa lu bilang? Yoke. Enggak. Lu pernah enggak ngata-ngatain gue miskin enggak punya, emang gue enggak punya rumah. Lu ngapain gue makan telur dadar? Sebelum gue gitu, gue ada makan enak, Yoke. Nah, tau lu mau apa? Gue enggak pernah ngomong lu miskin. Ada. Lu pernah ingat enggak? Pernah enggak lu ngomong ke orang? Pernah enggak ingat enggak? Ke siapa? Begitu. Dia nyuruh, lu yang nawarin gua ke tinggal di rumah lu. Lu bilang, "Entar nih, Mak. Siapa? Udah lu sini aja, lu belum punya rumah, belum punya apa-apa." Udah, Yoke, udah. Enggak pernah gua ngomong lu miskin. Dari mulut gua. Bohong, jangan bohong. Udah deh. Ke siapa gua ngomong lu miskin? Jadi gini. Panggil berempat biar jangan sembarangan ngomong, tahu. Yang kedua, lu Anggi, gue ngapain gue bohong sama lu kalau gue mau ngomong lu miskin, gue depan muka lu gue ngomong lu miskin. Yoke, yang kedua. Ngapain gue harus malu sama lu? Ngapain gue harus bohong sama lu? Depan muka lu gue berani. Gue berani depan muka lu ngomong lu miskin. Kenapa? Kalau misalnya gue nggak bilang lu miskin. Lu nggak dipilih, Yoke. Kan gue nggak nyabu. Gue nggak nyabu kayak lu. Nah, abis itu tau. Abis itu lu kan diusir. Ingat nggak? Lu diusir. Ingat nggak lu diusir? Disitu lagi, boleh gak kalian berdua pergi? Iya, kan disitu juga ceritain juga. Lu mau pergi, lu disuruh kamar gue, lu mau tunggu depan pintu. Ingat gak? Harusnya benar. Kalau lu punya otak, lu pergi. Enggak, harusnya lu diusir ke kamar gue. Lu pergi kamar gue, ngapain lu duduk depan pintu kamar? Ngapain lu pergi ke kamar? Nah, gue ngomong kan, Mr. Pri nanya, siapa yang jahatin kalian? Begitu. Dia gak nanya-nanya. Tanya, Alenka gimana? Sally gimana? Si Yoke tuh gimana, kamu gimana? Udah, abis itu kan dia ngomong-ngomong. Terus datang, panggil Dwi duduk. Abis itu lu datang. Nah, disitulah saja lu ngejelekin Alenka semuanya. Lu yang bilang-bilang, makanya pilih pulang. Iya enggak? Jelek-jelekin apa? Coba gue pengen nanya, lu gue jelek-jelekin apa? Enggak. Lu ingat enggak jelekin apa? Lu ingat enggak lu ngomong apa? Apa? Coba, enggak, kan lu yang tahu katanya gue jelek-jelekin. Katanya kan lu tahu gue jelek-jelekin Alenka. Coba, dari apa? Apa? Mr. Philip, gue bilang, Mr. Philip, katanya kan lu tahu gue jelek-jelekin. Iya, lu Mr. Philip, setelah dia dapat 14 ribu, dia pulang ke LA bersama pacarnya, ngabisin duit hura-hura. Lah, kalau lu yang sewot, dia dapat 14 ribu, kenapa lu yang sewot dia hura-hura sama pacarnya? Nah, kenapa? Terus lu bilang, nah, saya gak pernah manfaatin Mr. Philip. Gak pernah manfaatin apa? Alenka nanya, lu dapat cek, mana ceknya? Alenka mau lihat. Terus? Mana? Lu dapat cek, Alenka mau lihat ceknya, mana ceknya? Kan itu urusan gue sama Alenka, kenapa ya, lu yang gue campur? Alenka ngomong ke gue. Ya. Alenka, mana ceknya? Alenka mau lihat, berapa dapat? Terus? Nah, Alenka ngomong, setelah itu terus, lu tamunya terberak-berak di kamar, di hotel. Lu mau bersihin nggak? Tiba-tiba lu tagih ke orangnya. Gila, apa? Padahal ada tagihan. Ya ada tagihan, itu yang hotelnya ada sama gue. Jadi tagihannya, lu bawa sendiri biar masuk ke rekening elu. Emang iya, kan gue yang kena casnya kredit card gue. Udah Yoke, lu itu gak laku. Kita berdua tak bertamu sama Sally, kok kalian aja bertamu? Kapan? Gue di Tetra Hotel itu bertamu terus sama Sally. Lu gak ada tamu. Lu bilang, kok kalian aja bertamu sih? Ya udah, kalau bertamu bayar dulu deh, utangnya ke gue deh. Lu ambil duit 1.000, potong aja tuh 1.500, bisa balikin duit gue. Mana 1.000? Yang mana? Dari Hilton, kasih Philip. Itu nggak dari gua, itu langsung ke Sally. Nanya ke Philip langsung, face to face, kita berkedua. Lu kasih dia 2.000 nggak? Nggak ada. Mau apa lu? Tanya si Sally, jangan ke gue. Gua udah ketemu sama Philip, Sally disuruh keluar di Westin. Mr. Philip lah gitu. Kamu kasih dia 2.000 nggak? Nggak ada. Tanya si Sally yang nggak mau ngasih lu 2.000. Gua ketemu face to face, Sally disuruh keluar. Kamu ngasih dia 2.000 nggak? Nggak ada. Duang saya diambil sama dia. Nah, sama siapa? Sama gue? Sama gue? Iya. Sama si Sally. Si Sally yang dapat 5.000. Lu dapat 1.000, gue dapat 1.800. Kedua, kan lu kasih nih duitnya 1.000. Yang kedua gue tanya sama si Philip. Yang kedua mana? Lu. Ada kan gue, lu cuma ketemu sekali sama si Philip, sama gue. Dua kali, kasihan deh, gue ketemu dua kali. Minggu lalu. Kan yang kedua kali, kan gue gak ada di situ, gue di Koreng. Gue tanya, Mr. Philip, minggu lalu, bilang gitu. Kamu kasih dia 2.000 gak? Gak ada. Uang saya diambil sama dia. Uangnya semua di si Sally yang ngasih itu, si Sally bukan gue. Yang pertama kali terima duit tuh lu langsung naik ke atas. Sally masih Sally demi apapun lu, Sally bukan gue. Lu pertama kali terima duit langsung lari ke kamar. Demi apapun gue nggak pernah megang duit lu.
Lu yang pertama kali naik, turun ke bawah ngambil, kita masih di atas tuh tiba-tiba turun ke bawah. Lu aja enggak ada di situ. Masih ada. Yang ada di situ kan si Telly. Masih ada gua di kamar di atas, lu turun ke bawah dua, sementara Mr. Philip di situ. Nah. Terus gini dah. Pokoknya ujung-ujungnya lu enggak mau bayar utang lu kan? Kembalikin duit 800 lagi, kembali duit 800 lagi. Gue yang dapat duit si Telly. Lu yang ambil duit, lu yang megang duit, amplop gua. Buktinya mana? Buktinya mana yang dapat duit itu si Telly? Saksinya ada di Hilton, ingat enggak? Iya, yang dapat duit itu si Telly bukan gue. Si Gale, si Telly tadi dapat 5.000 sama 2.000. Ingat enggak, Yoke? Jadi gua tahu sekarang apa. Si Telly ngadu domba gua sama lu, sekarang gua ngerti. Ingat enggak? Gua datang, dia udah atas, gua mau turun ke bawah, Rupanya si Philip udah di bawah, si Telly turun. Bentar, ya, di sini. Ya. Orang si Telly yang ngobrol sama si Philip bukan sama gue. Lu di luar. Lu yang telepon dari Telly itu sih, yang ketemu sama si Philip itu si Telly bukan gue. Gue cuman bawain kacamatanya dia yang ketinggalan. Nah, itu dimarahin lu dimarahin. Yuk, balikin kacamata karena mau lu tahan di atas. Aduh. Ceritanya kemana-mana orang gue yang bilangin, "Oh, I forgot your glasses is upstairs." Enggak ada Yoke. Terserah lah lu Anggi, lu halu-halu lah, terserah lah lu mau antar ya, jahanam ke, ya, lu mau gimana ke, terserah lu. Lu di Boston enggak laku, lu minta pulang. Laku lah orang gue cuman judi. Minta pulang, enggak laku lu Yoke. Iya deh, enggak laku. Yang iya deh enggak laku, tapi ujung-ujungnya lu minta tiket dari Boston ke San Francisco gue yang bayarin. Nawarin. Kalau enggak laku berarti gue enggak laku terus gue perlu duit. Lu nawarin, gue enggak pernah minta. Please. Yang operasi apa gue atau lu? Biar aja. Makanya yang utang, yang masih ngutang, Pak. Bang lu nyuri duit orang. Malu enggak lu? Duit gue balikin 1.000. Balikin. Oh, gua maling duit lu dan sebut dari mana? Kasihan deh. Yoke, semua orang lu adu domba. Lu teleponin semua, lu jelek-jelekin, lu cerita bohong. Ingat enggak? Cerita ke satu orang beda, kita satu orang beda. Ingat enggak, Yoke? Anggi, ini yang nonton 900 orang. Gua punya bukti segala macam. Gua enggak perlu bohong. Ngapain perlu? Aduh, cuman uang 1.000 gitu ngapain gua ngambil dari lu? Lu enggak punya duit, gua pasti buat sharing sama lu. Nah, ya kan? Dia turun sendiri ya, guys. Gua enggak remove dia buat ini ya.